Hai, welcome back balik ke channel aku Yana, dan kali ini aku akan review beberapa testers yang aku punya. Jadi kemarin aku sempat dikirimin dan juga beli beberapa testers, terus jadi aku mau kayak review aja gitu, kayak what else, you know the drill. Oke, jadi untuk video kali ini aku mau bahas tester dari Mykonos. Jadi kemarin aku baru jadi kirimin, sebenarnya udah lama sih, cuma somehow nyampe di rumah akunya lama banget. Terus jadi ya mereka baru sampai, aku dapat 3 perfume Mykonos. Ini sebenarnya koleksi mereka yang udah lumayan lama sih. So ya, jadi kemarin aku dikirimin 3 testers. First of all, thank you so much Mykonos team karena udah generous banget ngasih aku. So yeah, let's start. Pertama, ini aku ambil random sih. Ini yang Coconut Dreams. Jadi ini aku dapat 3,5 mil. Let's just spray it. Kayaknya aku butuh kertas untuk kayak aku nge-spray biar kayak fokus gitu. Wanginya tuh gak kecampur-campur. Hold on. Oke. So ya, aku ada bill bekas makan, apa namanya, Yakiniku-like. Ini di PIN 3. Dan menurut aku lumayan enak. Dagingnya lembut banget ya, guys. Tapi dia gak all you can eat gitu. Jadi dia kayak ada porsi-porsinya. Tapi menurutku still worth it sih. Harganya juga ya bersaing lah. Ada yang di bawah 100 ribu sampai 100 ribu ke atas gitu. Oke, kita lanjut ke review perfume. Oke, jadi ya perfume pertama Coconut Dream. Let's just... It is very airy. Kayak a little bit ozonic gitu. Coconutnya pasti banget kerasa. I can smell coconut sama vanilanya. Yeah, and it is ozonic gitu loh. Jadi itu kayak unik gitu. Jadi itu nggak cuma flat manis coconutty, tapi kayak ozoniknya tuh ngasih kayak vibe yang berbeda sih menurutku. Tapi ada kayak something that bothers me. Kayak di dry down-nya itu wanginya aku susah untuk jelasin. Oke, okay, next perfume is California. Oh, actually this is my most favorite sih of the bunch. This is citrusy, masculine. Aku bisa bilang kalau si California ini tuh dia leaning-nya ke masculine. Guys, sorry banget kalau lighting-nya agak beda. For some reason, ring light aku kayak nggak bisa nyala gitu. Setiap beberapa detik dia langsung mati. Jadi kayak semoga ini lighting-nya, natural lighting-nya masih good enough ya. Semoga. Alright, let's move on. Mungkin kalau kalian cewek-cewek yang suka perfume cowok, kalian akan suka banget wanginya si California. Ya, ini enak banget sih guys. So yeah, next one, last one, I got Vanilla Clouds. Kita coba ya si Vanilla Clouds ini, bagaimana dia wanginya. Dia agak gatel dikit gitu, atau mungkin tadi aku terlalu kedeketan nyiumnya, I don't know. Alkoholnya masih berasa banget, jadi mungkin aku kibas-kibas dulu ya, biar kayak wanginya ngeset dulu. Oke. Kalau menurut aku sih Vanilla Clouds ini dia unisex sih. Kalau misalnya cowok pakai Vanilla Clouds, aku juga kayak never mind banget. Tapi aku kayak belum bisa nangkep begitu wanginya. Coba aku spray di tangan. Give it a little time to set. Oke. Dia juga ada kayak vibe ozoniknya gitu. Dan menurut aku dia kayak unik gitu loh guys. Wanginya tuh antara ada dan gak ada gitu loh. Very airy, ozonic, cloudy, vanilla clouds. Yeah, and I can smell the vanilla. Pastinya. Tapi ya itu dia, wanginya tuh kayak samar-samar antara ada dan gak ada gitu.
mungkin ini tipe perfume yang kayak kalau kita sendiri tuh kayak kita nggak berasa make, tapi kalau orang lain nyium kita tuh akan kayak kecium banget, kayaknya kayak gitu deh. Menurut aku ketiga perfume ini tuh perfume yang kayak bisa kalian pakai dimanapun dan kapanpun. Ini kayak easy grab, no brainer perfume banget. Tapi aku belum sempet ngecek SPL-nya gitu. Aku belum sempet ngetes SPL-nya karena aku cuma baru spray-spray iseng-iseng aja gitu guys. Jadi so sorry belum bisa ngasih review selengkap itu ke kalian. Dan kalau mau di rate, menurut aku ya, for me personally, jadi urutannya California first place, Vanilla Cloud second place, dan Coconut Dream the third place. Sebenarnya Coconut Dream ini wanginya enak banget ya, apalagi pas kalian pertama kali spray. Tapi kayak dry down-nya itu kayak, aku gak terlalu suka dry down-nya. Tapi untuk top notes gitu-gitunya, top notes sampai middle notes-nya aku suka banget sih si Coconut Dream. Apalagi kalau kalian suka perfume manis coconutty, kalian pasti akan suka banget si Coconut Dream ini. Kalau si Vanilla Cloud ini menurut aku dia unik banget karena wanginya tuh kayak samar-samar antara ada dan gak ada, and very ozonic. Kalau kalian suka perfume yang unik ozonic vibe gitu, kalian pasti akan suka si Vanilla Clouds. Dan si California cewek cowok bisa make. Ini bahkan menurut aku dia lininya lebih ke maskulin. Jadi kalau kalian cowok dan kalian kayak merasa kayak aduh perfume apa lagi ya gitu, kayak bingung, kalian boleh banget nih coba kali si Mykonos California karena wanginya juga enak dan bukan tipe-tipe wangi yang kayak sepasaran itu loh guys. Jadi kayak kalian bisa kayak unique in your own way juga pakai ini. So yeah, that is it for today's video guys. I hope you like it. I hope you enjoy my video. Thank you so much for watching and I'll see you on my next one. Bye guys.